Halo saudara sekalian, selamat jumpa lagi dan selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil liputan kami di Swiss Bell Hotel Silae Palu, yaitu pertemuan kami tim komunitas Bioflok Palu bersama Ketua Umum Pemuda Perindo, yaitu Bang Michael Victor Sianipar. Tim kami dipimpin oleh Bapak Marcelinus, yaitu salah satu anggota legislatif Kota Palu dari Partai Perindo, dan beliau juga merupakan ketua komunitas kami, yaitu komunitas Bioflok Palu. Tujuan pertemuan kami adalah untuk menyerahkan beberapa cenderamata khas Kota Palu kepada Bang Michael dan tim. Selain menyerahkan cenderamata atau souvenir khas Sulawesi Tengah, Bapak Marcelinus juga bertukar pikiran bersama Bang Michael tentang hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh Bapak Marcelinus selama beliau menjadi anggota DPRD Kota Palu, dan juga tidak lepas dari aktivitasnya sebagai Ketua Pemuda Perindo Sulawesi Tengah. Tampak dalam gambar, ternyata Bang Michael tertarik dengan seragam yang digunakan oleh tim kami pada pertemuan saat ini, dan dijelaskan oleh Bapak Marcelinus bahwa ini adalah seragam dari komunitas Bioflok kami, yaitu kolam ikan nila yang menggunakan teknologi Bioflok. Namun dalam seragam tersebut juga disertakan logo Perindo yang terdapat di bagian belakang. Oh ya, bukan hanya Bioflok yang menggunakan seragam ini, tapi juga rekan-rekan yang aktif di bidang UMKM juga mendapatkan seragam ini. Selain cenderamata yang barusan kita saksikan, yaitu berupa miniatur senjata perang tradisional Kota Palu, di sini juga Bapak Marcelinus menyerahkan souvenir lain, yaitu berupa teh kelor. Seperti biasanya saudara, Bapak Marcelinus ketika berbicara tentang UMKM, beliau sangat antusias sekali. Dalam kesempatan ini, semua hasil UMKM yang ditampilkan adalah UMKM yang berasal dari Kota Palu. Dan Bang Michael dan rombongan juga turut antusias mendengarkannya. Besok bisa saya hubungi? Bisa.
bisa ya? Bisa. Nanti saya jam berapa? Lebih bersyukur kita. Iya, kalau berapa ya? Ya, besok jam mungkin acara jam berapa? Malam rencana sih gelap. Tampak Pak Jack sangat senang sekali ketika Bang Michael ingin menjadwalkan kegiatannya ke kolam pembenihan ikan. Ya, terus terang saja ini merupakan suatu kehormatan bagi komunitas kami, karena kegiatan kami ini memang perlu mendapat dukungan, support agar semakin berkembang. Dan semoga partai pun bisa mengakomodir kegiatan ini. Baiklah saudara sekalian, sebagai pengantar kami telah memandu Anda dalam menyaksikan tentang apa video kami kali ini. Dan selanjutnya kami persilakan saudara sekalian untuk melihat bagaimana situasi dalam pertemuan ini. Oh ya, saudara sekalian, perlu juga kami sampaikan bahwa tidak semua pembicaraan dalam pertemuan ini kami publikasikan, oleh karena ada hal-hal yang sensitif, termasuk urusan internal partai dan strategi partai. Jadi kami mohon maaf untuk itu, tapi silakan mari saudara-saudara menyaksikan kelanjutan dari video ini. Selamat menyaksikan. Thank you.
Sendiri juga. Ada lagi? Sendiri. Mau sendiri juga. Sudah. Rindu. Ada yang sudah 2 kali kayaknya. Udah loh, ini ada yang sudah 3 kali kayaknya. Satu, dua, tiga. Oke. Ayam.